Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo para fans Ikatan Cinta dan fansnya Amanda Manopo dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua diberi kesehatan rezeki yang berlimpah dan dimudahkan segala urusannya. Yang tentunya berjumpa kembali bersama saya bersama channel kesayangan kalian yang akan membahas seputar berita Amanda Manopo dan Arya Sakaloka yang terbaru dan terupdate. Kabar hari ini, mimpi buruk Aldebaran berhasil terjawab. Sosok ini temukan bukti kuat teka-teki pemberi pesan rahasia terpecahkan. Penasaran seperti apa? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke guys, tapi sebelum lanjut ke dalam pembahasan, alangkah baiknya kalian semua tekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini, karena channel ini akan selalu menginformasikan berita-berita terbaru terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka. Tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya ya guys ya. Dilansir dari suara.com Tasikmalaya, cerita sinetron Ikatan Cinta semakin dinanti-nanti oleh para penggemarnya. Apalagi setelah kemunculan Arya Saloka yang kembali berdua akting dengan lawan mainnya Amanda Manopo. Sebelumnya diceritakan saat Aldebaran berusaha mengingat semua orang yang menghampirinya di ruang rawat rumah sakit. Kedatangan Mama Rosa dan Andin ke kamarnya membuat Aldebaran berusaha keras mengingat siapa orang itu. Dirinya kini hanya mengingat sehelai kertas yang ada nama Rosa, Andin, Rena, dan Askara di kertas tersebut. Setiap kali Aldebaran berusaha mengingat siapa dirinya, rasa sakit di kepala seakan datang tiba-tiba. Sehingga Aldebaran saat ini sangat sulit untuk berusaha mengembalikan ingatannya. Sesuatu yang selalu Aldebaran ingat setelah dirinya mengalami kecelakaan yaitu pesan seseorang yang harus segera disampaikan. Hal tersebut juga membuat dirinya selalu bermimpi dan merasa tidak tenang saat tidur. Aldebaran pun memutuskan untuk keluar kamar tempatnya dirawat. Apa yang akan dilakukan Aldebaran usai berada di luar kamarnya? Kemungkinan suami Andin itu akan berusaha pergi dari rumah sakit tempatnya dirawat. Aldebaran merasa kini dia mesti segera menyampaikan pesan dari seseorang yang selalu membuatnya bermimpi buruk saat tidur. Sehingga dirinya bertekad akan mencari keluarga yang pastinya saat ini sedang menunggu kabar yang harus segera Al sampaikan. Pesan dari siapakah yang akan Aldebaran sampaikan? Berhasilkah dia menemukan keluarga yang dimaksud tersebut? Kecil kemungkinan Aldebaran dapat menemukan keluarga yang dia sendiri pun sebenarnya tak tahu pesan dari siapa yang akan disampaikannya. Namun berkat bantuan orang kepercayaannya yang selama ini, Randy yang setia menjadi asisten pribadinya, membuat semua tujuan Aldebaran akan dapat terwujud. Randy kemungkinan dapat membantu Aldebaran menemukan keluarga yang dicari oleh bosnya itu. Aldebaran pun akan langsung menyampaikan pesan rahasia pada orang yang ditemukannya di hutan tersebut. Bagaimana kisah selanjutnya? Saksikan serial Ikatan Cinta setiap hari di layar kaca RCTI. Oke guys, mungkin itu saja artikel yang bisa saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.